seluruh jajaran kepanitiaan menyelesaikan rapat dan telah memfinalisasi beberapa atau rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada tanggal 20 Mei dan 21 Mei yang akan datang. Nah, saudara sekalian, kemanya para wartawan yang hadir di depan ini, yang pertama tentu Pak Rektor Profesor Hamdan, kemudian di sebelah kiri sana Profesor Sapri, kemudian Pak di sebelahnya Pak Prof Sirat juga, Prof kan sudah Prof. Kemudian Pak Udin adalah Ketua OSE, dan ada di bawah mestinya Pak Arvin juga naik di sini selaku Ketua Standing Committee. Saya coba kasih kursi depan. Insya Allah pada tanggal 20 bulan ini, bulan Mei, dan 21 BPP IKA UINAM bersama-sama dengan Universitas Islam Negeri Arab di Makassar itu akan melaksanakan sebuah acara dalam momentum halal bihalal, tetapi dengan perkembangan pemikiran yang ada dan merespon dinamika kehidupan kebangsaan kita, lalu kemudian teman-teman sepakat bahwa pada momentum halal bihalal ini kita akan melaksanakan suatu acara dengan tema besar adalah konsolidasi keumatan dan kebangsaan. Jadi ini adalah momentumnya halal bihalal, jadi agak keren-keren lah, itu dari silaturahmi, tapi kita memberikan nama atau tema besar konsolidasi keumatan dan kebangsaan. Ya, kalau kita ingin panjangkan umurnya lagi, konsolidasi keumatan dalam kerangka memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Ditambah lagi setengah halaman bisa, tetapi biasanya wartawan itu kreatif sendiri untuk menambah itu. Jadi silakan tambahin aja. Jadi tidak ada masalah, tambahin tapi dalam kerangka itu. Nah ini saudara sekalian, karena itu maka ini acaranya kita desain sedemikian rupa, dan di situ nanti ada tiga acara. Pertama adalah pengukuhan BPP IKA UINAM sendiri periode 2023-2028. Ini akan dikukuhkan.